Berikut ini adalah hasil cara menampilkan satu dokumen Word ini menjadi dua layar. Nah, jadi ini adalah satu dokumen, namun ditampilkan menjadi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Channel Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang bagaimana cara menampilkan satu dokumen Word ini menjadi dua tampilan atau dua layar. Seperti yang teman-teman lihat di layar monitor, di sini saya sudah memiliki sebuah contoh dokumen, di mana dokumen yang saya buka ini kurang lebih ada 61 halaman. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan atau menampilkan dokumen ini menjadi dua layar agar ketika pengecekan ini lebih mudah. Nah, sebagai contoh, teman-teman tekan tombol Ctrl, Alt, dan huruf S pada keyboard. Nah, maka nanti di bagian layar, ini di dokumen Microsoft Word akan dibagi menjadi dua. Nah, di bagian atas ini kita bisa geser, misalkan ada di kompetensi ketiga. Kemudian di bagian bawah, ini ada di kompetensi yang lain. Nah, jadi nanti misalkan ingin mengcopy atau mengecek data, apakah sama atau tidak, ini akan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, demikian video tutorial tentang bagaimana cara menampilkan satu dokumen ini menjadi dua tampilan layar. Ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.